Ya, halo sobat YouTube, likers, viewers, subscribers Kadet Channel. Saya berada di sisi jalur kereta api Indonesia, baru saja lewat kereta Argo Parahyangan. Lewat bersamaan di saat saya melihat ada pergerakan Kometo Transporter mengangkut box feeder. Ya. Itu box feeder yang ke-511. Hanya saja tadi ya, tidak nampak ada tulisannya ya. Tapi ini box feeder yang ke-511, mengingat saya juga dari sana baru saja pemasangan box feeder ke-510 selesai. Jadi dengan terpasangnya box feeder yang ke-511 ini, maka tersisa 127 lagi pemasangan box feeder ke arah Cikalong Wetan. Dan dengan box feeder ke-511 ini, maka bridge 41 akan terhubung dengan subgrade 48 kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih untuk terus monitor KD Channel ya, channel tentang proyek infrastruktur, terutama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Semoga kita semua sehat senantiasa, dimudahkan segala urusan, dapat beraktivitas lebih baik lagi. Dan tentu saja, semoga kita semua mendapatkan berkah, rizki berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Selamat siang, saya Kusnun Jola ya, dari kawasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini tepatnya berada di subgrade 51A-51B ya, juga arah Jembatan Baja. Sana dan tunnel sebelah tunnel 10 juga sedang ada pengerjaan bagian skeleton ya. Dan ini adalah jalur kereta api Indonesia. Liputan hari ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi pada sobat YouTube semua bahwa sepertinya setelah pemasangan box feeder ke-511 ini akan ada pengangkutan Girder Lancer, semua peralatan yang digunakan untuk memasang box girder oleh Kometo Transporter ke arah subgrade, ujung subgrade 48 untuk pemasangan selanjutnya di bridge 40. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek yang dikerjakan oleh konsorsium PT KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.